Suasana kemeriahan pawai yang digelar di Kota Raja Tenggarong menjadi tontonan menarik masyarakat Kutai Kartanegara sejak pagi hingga siang hari dengan memadati jalur lintasan para peserta pada Senin 15 Agustus 2016 kemarin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Tak jarang sejumlah peserta melakukan atraksi di depan panggung penghormatan. Yang menariknya lagi, peserta pawai ini pun diikuti taman kanak-kanak dengan menggunakan pakaian adat dan sejumlah busana lainnya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran masyarakat yang sama-sama dengan tertib, baik dari peserta pawai maupun warga masyarakat yang menikmati ini bagian dari rangkaian kegiatan hiburan dalam rangka HUT RI ke-71 2016. Dalam pawai itu juga, sejumlah pelajar dari sekolah dasar, SLTP, SLTA, SKPD, hingga komunitas seni dan budaya pun ikut memeriahkan, serta menampilkan sejumlah atraksi yang memukau guna menghibur para penonton. Pawai yang berlangsung hingga siang hari itu pun diakhiri dengan iringan kendaraan hias dari masing-masing instansi serta umum dan komunitas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi memberitakan.